betul. Mungkin ada yang tak tahu. Kita tengok sikit yang kita tunjuk. Mari kita saksikan video ni. Farsana Zainal Abidin. First dah jatuh. So bila dah jatuh tu, bila Zaza bangun, memang kaki dah belakang, belakangnya dah sakit. So dah tak stabil lah orang kata kan. And then bila sebab patahkan semangat Zaza untuk macam murah apa-apa tu. Okay. Itu video dia. Tapi kalau you tanya saya, kalau bila setiap kali anda buat video tu, I rasa sangat berinspirasi. Sebab yang penting tu, walaupun you terjatuh in whatever, apa yang penting tu is you get up. Dia bangun dan dia confident balik. Tapi bukan salah dia. Salah kasut. Saya dah kaji dah. Memang salah kasut dia. Bukan sekali kasut tu buat hal. Tiga kali dia buat hal. Tiga kali dia terjatuh. So harap-harap untuk catwalk malam ni Zaza pakai kasut yang different lah. Kita sebenarnya nak bagi satu semangat untuk Zaza. Jadi kita minta semua penonton-penonton untuk bagi tepukan kepada Zaza. Inilah malam yang dinantikan oleh Zaza. Dia akan catwalk di pentas Dewi Remaja Final ni tau. Rasa untuk anda, untuk dia juga. Kita akan lihat, ini dia. Kita kenalkan berikan Zaza. Untuk Zaza. Bagi saya cek kasut dulu. Okay, nice. Okay. This one is nice. Dah rehearsal kat rumah. Okay, silakan Zaza. Okay guys, tepukan gemuruh untuk finalis kita, Zaza! Zaza. Okay Zaza. Yes Zaza. Sikit lagi Zaza. Come on.